pagi. Masih pagi ya. Berkat dalam puji syukur kepada Tuhan, kita dipersatukan di tempat ini dalam rasa syukur perayaan 50 tahun Bunda Grace sebagai MIC. Perayaan ini menjadi kerinduan kita semua, dan terlebih rekan-rekan Bunda Grace yang rekan kerja sahabat saudara di sini merindukan acara ini, bahkan beberapa bulan yang lampau hari ini terjawab. Kita menyatukan rasa syukur kita dan juga berdoa untuk Bunda Grace, bersyukur bersama Bunda Grace, semoga Bunda Grace nantiasa mendapatkan berkat yang melimpah dan menjadi berkat bagi sesama selanjutnya. Kami mengabsen siapa yang hadir di tengah-tengah kita. Ya. Di depan ini sudah ada Bunda Grace, kakak dan adik di depan ini. Lalu ini para guru dari Semarang, terima kasih atas kehadirannya. Bunda Heru ini teman angkatan dari Jogja jauh-jauh. Ya, terima kasih Bu. Lalu dengan sebelahnya sebagai wakil provinsi, Dewan Provinsi ADT, dengan lalu Bunda Eko sebenarnya itu juga di Provinsi Jawa. Kemudian Bunda Daryono itu perwakilan Yayasan Tanggung Jawab. Bunda Faisal, Agus Faisal, Bunda Muda mahasiswa dan aktivis. Lalu Bunda Grace, dan ini Bunda Grace sebenarnya ini di Indonesia sedang liburan karena statusnya mahasiswa studi di rumah S2-nya. Berlanjut S3, doktoralnya berlanjut S2 kemarin selesai. Putri Heri dari IPS Semarang. Putri Eko yang kecil ini kelahiran Sumatera. Dia koordinator Bernardus menyekolahkan Bernardus atau Putri Eko promosi. Lalu ini thank you.
yang kelihatan bahwa bulan-bulan ini berbes semakin tambah muda, tambah semangat. Kami yang setiap hari bertemu, kami lihat perubahannya. Dari kerana itu, wajahnya semakin menampilkan wajah kegembiraan, sukacita. Dan juga untuk para muda yang dari Semarang, terima kasih atas kehadirannya. Juga para suster, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih. Siang ini kita berbahagia sekali karena kita menjadi bagian dalam sejarah perjalanan Kudus Kristus. Lihat, saya baru ngomong saja langsung di agak mencak gitu ya. Bahwa kita semua menjadi sejarah Kudus Kristus melukis dalam hidupnya perjalanan yang diikatkan dalam tali kasih dengan Allah. Hidup bakti adalah sebuah pilihan dan Kudus Kristus menjalani ini dalam kesetiaan. Saya punya teman seorang imam, dia tidak akan pernah datang kalau diundang untuk misa perdana. Karena rasanya apa? Belum apa-apa sudah dikalahkan. Kerja dulu katanya. Dan kalau 50 tahun bekerja dengan Tuhan, inilah yang pantas kita syukuri, pantas kita rayakan bersama. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mempersiapkan batin kita. Kita mohon kebahagiaan untuk Kudus dan juga untuk saudara-saudara PC dengan juga keluarga yang mendukung dan menyertai Kudus dalam kesiaran rohaninya. Semoga Allah yang baik berkenan melimpahkan rahmat-Nya dan juga merahimi kita semua dengan pengampunan. Untuk itu kita disini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa dan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur atas rahmat cinta kasih, kesehatan, serta kesetiaan dalam hidup panggilan Brother Christopher Sukarman MPC. Engkau sendiri sungguh hadir dalam setiap karya pelayanan yang dilakukan oleh Brother Chris, baik dalam pelayanan pastoral di gereja, pelayanan pendidikan di sekolah, maupun karya pelayanan di Rumah Sakit Santa Maria, sehingga kami dapat merasakan cinta kasih darimu. Kami mohon curahkanlah belas kasihanmu kepada Brother Chris, supaya semakin bahagia dan teguh melayani berbakti. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk dan masa dan bacaan dari surat Paulus yang kedua, Yesus. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang diberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita berteguh, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Umat itu bersilakan berdiri.
Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Levi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Levi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Lengkap itu, tidak ada yang kelewatan.
saya tidak setia, Allah tetap setia. Maka jangan khawatir. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saya yakin itu. Saat saya hadir di pemalang ini, saya kira beberapa sudah pernah mendengar, mungkin para dukun malah belum mendengar. Saya digeserkan atau ditugaskan di pemalang ini temanya menemani Bunda Arno di waktu itu. Karena Bunda Arno memang sendirian dan menjadi berdua dengan saya. Tetapi saya terus terang merasa gelisah dan tidak mengenal apa itu pemalang. Tapi saya tidak mau cerita panjang karena yang saya tangkap dalam buku harian saya yang sudah hancur dimakan rayap di Semarang. Tulisannya begini, telah meninggal dunia Bruder Christopher Sutama. Waktu berangkat dari Kalimantan, karena saya dari Kalimantan di sini. Telah meninggal dunia Bruder Christopher Sutama dan jenazahnya dimakamkan di Jawa. Lalu saya mengatakan siapa saja yang melayat, artinya yang datang ke bandara Kalimantan waktu itu, saya katakan siapa. Tetapi sekali lagi, kalau saya tidak setia, Allah itu setia, tetap setia. Dan apa yang saya temukan di pemalang luar biasa. Anda sekalian dan pemalang ini yang mengaku dari ujung atas sana dan Bengkal, ujung timur sana Cempal, ujung lebih barat lagi ada Taman Sari dan sebagainya, bahkan wilayah yang paling kecil dari mau menyebut saja sulit, bukan ya, puncak yang jauh, tapi Kepuh juga. Jadi bahkan di Kepuh saya pernah tinggal semalam di Kepuh. Tuh, jadi Batak Bulang ya, yang saat ini saya mau Batak Bulang itu maka mungkin tinggal tiga beberapa sangat setia. Artinya bagi saya menjadi pendukung yang hebat. Kalau saya ketemu Bulasnya, oh ya bener, nanti saya buatkan telur asin. Dalam arti hanya mungkin 3-4 orang tinggal di Batak Bulang. Yang saya rasakan adalah Pemalang menjadi tempat yang indah bagi saya. Buktinya, saya tidak merasa bahwa saya sudah 12 tahun di Pemalang ini. Banyak yang anak-anak muda di sini, waktu ketemu saya masih di SD. Tidak tahu mereka di mana waktu itu tahun 2010 dan tetap. Jadi masih ini. Dan saya merasakan itu kesetiaan Tuhan. Dan kalau saya di rumah sakit, hampir semua perawat, hampir semua tukang satu, hampir semua. Kalau saya datang menyambut, betul semua pagi, semangat itu pasti semangat. Jadi saya merasakan indahnya hidup itu di Pemalang ini. Maka itu karena Tuhan yang setia bagi saya luar biasa. Dan terima kasih untuk semua teman-teman pengabdi saya itu sudah senyum-senyum karena itu teman-teman saya juga dalam berkelantan juga bernyanyi bahasa Jawa. Bahkan saya masih ingat ketika Mesoryo mulai sini tidak bisa menyanyikan untuk suluk besok suluk dalam doa bapak kami itu belum pasrah mau betul. Jadi saya merasa hampir setiap hal yang saya miliki saya bisa sumbangkan dan itu membuat suluk. Banyak orang yang menghukum saya mulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil tapi saya tidak akan sebut satu-satu karena terlalu banyak. Dan itu membuat saya happy di sini. Dan itulah karena Tuhan yang setia. Konkretnya di mana? Ya melalui saudara-saudara itu, melalui gedung, melalui sesama saudara itu di luar juga
semua kemampuan itu membuktikan Tuhan yang setia, Tuhan yang mencintai saya. Ada yang kerja sampai malam untuk urusan saya dan sebagainya. Dan itu semua kesetiaan Tuhan. Saya bersyukur. Maka kalau saya beli itu, ya pasti Tuhan Tuhan yang maha. Terima kasih untuk semua harga yang kita tahu maupun yang diberikan dan juga di dengan pengurus dan sebagainya selatan dan sebagainya dan dengan sepul-sepul di belakang nama itu. Jadi semua, jadi teman-temanku yang menyanyi juga teman-temanku dalam bernyanyi, maka semua terima kasih. Panitia sudah bekerja sangat hebat. Dan saya berselang di sana. Aku tuh gampang berair mata kalau melihat kesibukan melalui pandangan sekali. Terima kasih semua. Halo. Bapak Ibu, perbuatannya sudah selesai. Dan saya catat hanya satu, kalau berbeda saja menyadari, kalau beliau guna apa, gitu ya. Maka ada cara-cara yang dipegang bersama ke Petrus, dan beliau adalah guru saya. Maka murid itu kan, kalau guru berarti murid, berarti. Kalau gurunya nakal, muridnya nakal sudah biasa. Nah, untuk di sini ada putri Edi yang lebih nakal dari saya. Ya, senang sekali kemudian memberikan latar belakang pilihan tema dan juga bacaan secara biblis tadi dijelaskan. Beliau menangkap apa itu kesetiaan dari Tuhan, kesetiaan yang takkan berubah meskipun dalam perjalanan hidup kita seringkali gagal untuk menanggap cinta Tuhan, tapi Tuhan tetap berdiri dan mengatakan, aku setia kepada kamu. 50 tahun bukan waktu yang pendek, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di sini, siapa yang sudah merayakan 50 tahun perkawinan? Nah, 1, 2, ya. Wajahnya ceria seperti Tudor Gris. Karena mereka didampingi sama istri, ya kan, ada istri. Sedangkan berbis didampingi sama Udah Eji. Keceriaannya beda, gitu ya. Dan ini saya mau menunjukkan bahwa Udah Eji bisa berjalan setia karena ada komunitas, ada sahabat, sepanggilan, seperjuangan yang mau berjalan berdampingan dengan Berkis. Kehidupan Berkis terletak pada seri kehidupan Berkis diminta untuk nyanyi. Ini ada salah-salah, kita coba lakukan ya, bosannya hilang. Jadi ngomong-ngomong bosannya kok hilang. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kesetiaan, sharing kasih di dalam komunitas. Dan komunitas itu seperti Bapak Marjuni dan istri dan keluarga-keluarga. Kalian juga berkomunitas dalam rumah kalian yang diwarnai suka duka, saling memahami, saling tidak memahami. Kadang ada kedekatan, kadang ada kejauhan. Tapi itulah dinamika dalam hidup bersama. Di dalam komunitas pun juga sama. Komunitas yang kadang-kadang mengalami kekeringan, mengalami ketidakjelasan.
kesan dalam berjalan. Tapi disitulah kehadiran Tuhan yang tetap dipandang. Dalam Ibrani itu ada satu kalimat yang baik untuk kita dengar, bahwa Allah itu tidak memanggil orang yang sempurna, yang memenuhi syarat kesempurnaan, tetapi Allah melengkapi orang yang sederhana menjadi sempurna karena panggilannya. Saya, suster, dan para budak yang terkasih ini, juga bapak-ibu saudara sekalian, ketika mengalami langkah untuk memilih, entah itu membiara ataupun hidup berkeluarga, kita semua masih meraba-raba, belum jelas semuanya, bahkan ada kekurangan dalam diri kita. Tetapi kekurangan itu tidak menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Justru karena kelemahan-kelemahan yang kita alami, Tuhan hadir, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memberi cahaya-Nya. Dalam bacaan Injil tadi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, kita mendengar panggilan Matius atau Levi. Dia dipandang orang yang jahat, dihina, karena dia mengambil duit memperlanjut untuk penjajah. Orang-orang mengatakan dia berdosa. Tetapi Yesus datang dan mengatakan, ikutlah aku. Bahkan Yesus mau makan di rumahnya. Maka nanti Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, setelah acara ini jangan pulang, makanlah dengan saya orang berdosa ini. Sudah disiapkan. Kita semua, kita diundang bermakan di situ. Ketika makan itu, orang-orang yang merasa sembuh, orang-orang yang merasa hebat, itu mengatakan, mengapa kamu makan dengan dia? Yang terjadi, Levi si Matius itu, di kemudian hari, dia mencatat sejarah perjalanan Yesus, perjalanan Allah yang mau membumi di dunia ini. Dia yang dipandang tidak berharga menjadi saksi cinta yang luar biasa. Brothers yang terkasih, saya tidak mau membumi karena dengan guru saya, tetapi saya ingin berbagi kasih. Saya dan Bruder dan keluarga semua adalah seperti, mungkin seperti Matius, yang ketika dipanggil kita dalam keadaan belum baik. Tapi dalam perjalanan waktu, Tuhan menjalani, Tuhan memperbaiki, dan Tuhan mempercantik kita, sehingga perjalanan 50 tahun ini membawa sukacita, kebahagiaan yang luar biasa untuk Tuhan. Kami semua ikut bahagia, ikut senang karena kasih Tuhan yang kita alami di komunitas besar di Paroki Santo Paulus. Santo Paulus, Santo Kas. Terima kasih. Santo Kas ini. Tadi dikatakan ini para muda ini tidak dipanggil semua. Undangannya dibatasi 3-3 orang dari Taman Sari tanya sama saya, Romo, Bukir Kristus dekat dengan kami, masa kami yang diundang hanya 3? Saya bilang, betul 3, tapi bisa 30. Nanti setelah acara, kalian datang bersama-sama bersihkan tempatnya. Tapi mereka mau. Tapi jelas bahwa banyak orang yang mencintai muda, menyayangi muda, dan menghubung muda. Semoga tempat ini menjadi tempat di mana Allah sendiri memiliki muda untuk semakin menemukan kasih yang tak terbatas dari Allah. Karena Tuhan membantu kita semua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, setelah disegarkan dengan sabda, mari kita lanjutkan dengan doa Allah.
Bapa yang penuh kasih, Engkau mengatur hubungan gerai manusia bakal budi untuk mengembangkan dunia dan seisinya. Kami ingin mengaturkan doa-doa permohonan untuk perkembangan karya pelayanan kami dengan tambahan doa-doa permohonan Tuhan. Bagi gereja ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah berkenan mendampingi gerejamu dalam menghadapi perkembangan zaman. Sudilah Engkau memberikan terang Roh Kudus bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam dalam tugas penggembalaan mereka. Marilah kita mohon. Bagi keluarga Katolik, ya Bapa, tanamkanlah semangat panggilan bagi keluarga Katolik dimanapun berada, agar dapat membimbing putra-putri mereka untuk mengikuti panggilan Kristus sebagai umat Allah yang setia. Marilah kita mohon. Bagi Bruder Kristoforus Sukarman, MPC, ya Bapa, kami bersyukur atas kesetiaanmu dalam mendampingi hidup Kapi Bruder Kristoforus Sukarman, MPC, selama 50 tahun. Semoga Bapa senantiasa membimbing, mendampingi, melindungi dan melimpahi Bruder Kristoforus Sukarman, MPC, dengan rahmat kesehatan dan kebahagiaan, serta rahmat kesetiaan dalam hidup panggilannya. Kami mohon. Bagi kami yang hadir di tempat ini, ya Bapa, peliharalah iman kami. Kuatkanlah hidup panggilan kami masing-masing, agar kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam hidup dan karya kami. Marilah kita mohon. Marilah kita sampaikan doa dan permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk orang tua Jepret dan juga anak saudaranya. Ya Bapa, melalui dua orang tua Jepret, Bruder telah mengenal iman Katolik. Bersama keluarganya, Bruder mengalami pertumbuhan iman. Kami mohon berkenan-Mu ya Bapa, merahmati keluarga Bruder untuk orang tua dan siapapun yang berkati hatinya yang sudah Engkau panggil. Semoga mereka berbahagia memandang Bruder yang menemukan sukacita dalam hidup bakti ini. Dan juga bagi keluarga siapa saja yang masih berjalan dunia ini bersama Kristus, semoga kehadiran mereka dalam doa-doa menjadi kekuatan Kristus untuk senantiasa setia kepada-Mu. Marilah kita mohon. Marilah kita juga berdoa untuk sahabat-sahabat Kristus, teman satu angkatan maupun juga saudara-saudara KBC yang senantiasa menjadi sahabat dan saudara. Semoga perjalanan Kristus untuk menapaki panggilan ini semakin menemukan kesuburan batin di dalam kebersamaan dan persaudaraan para KBC. Hingga nama-Mu ya Bapa dimuliakan melalui karya dan pengabdian Kristus dan para KBC. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak kami kaum muda. Semoga panggilan setia kepada-Mu menjadi sasaran utama dalam perjalanan hidup mereka. Sehingga mereka dalam bentuk panggilan apapun, mereka senantiasa tidak pernah lepas dari kasih-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Kita doakan bersama-sama. Ya Bapa, kepada-Mu kami panjatkan segala doa permohonan dan harapan kami. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
jahat yang patut dilakukan kepada Kristus. Semoga perjamuan ini semakin mengukuhkan kasih-Mu kepada kami dan kasih kami kepada Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Mari kita berdoa.
sambil menerangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami pada layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Kristoforus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan. Kita dengarkan orang tua kita, sanak saudara kita, juga para saudara FIC, teman-teman seangkatan Jubir Kris yang telah dipanggil Tuhan. Para khusus kita berdoa untuk Bapak Jubir Kris. Ya Bapa, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami mau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami berdoa perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Awet saking timbulan dalam kudus Thank you.
Kristus, tubuh Kristus. Thank you.
marilah kita berdoa. Tuhan, lewat tubuhmu ini, biarlah kami semangat persaudaraan yang sejati, sehingga dalam hidup sehari-hari kami semua selalu berjuang untuk membangun jemaatmu menjadi tubuhmu yang hidup dan bersatu padu dalam semangat kasih. Dengan mengatakan Kristus, Tuhan kami. Amin. Sebelum ditutup dengan berkat dan pertemuan, saya silakan. Silakan. Adakah pengumuman? Oh, pengumumannya nanti. Oh. Supaya ada pengumuman. Terima kasih, Romo, atas kesediaan bisa yang hebat untuk kita. Setelah ini, Bapak Ibu tetap dimohon untuk tinggal di sini sampai acara selesai dengan perayaan sederhana yang sudah kami persiapkan, dan kiranya perayaan kita nanti menjadi lengkap dan selesai. Terima kasih, kami mengucapkan semuanya dan lebih Romo untuk mempersembahkan misa dengan kita. Terima kasih. Biasanya untuk pulang. Iya. Kemudian, dalam perkembangan sekalian, peran serta keterlibatan kritis di parti ini menjadi kebaikan untuk banyak orang. Pastor Paroki dan kami DPP mengucapkan banyak terima kasih atas segala peran, segala karya dan pengabdian budir selama 12 tahun di Paroki ini. Banyak teman-teman Roma yang bekerja di sini, telah juga ketika saya ketemu Bu Chris kemarin, saya bertanya, apa kabar Bu Chris? Bu Chris semakin segar karena dekat dengan saya. Terima kasih Romo Teluk menitipkan salam dan ucapan selamat. Beliau karena ada keperluan janji dari janji tanggal 14 untuk merayakan Natal di Semarang. Jadi belum bisa hadir, tapi belum mendapatkan salam. Dapat selamat, berusia atas 50 tahun hidup menjadi budak. Dan Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, umat semua yang mencintai dan yang berdekres yang hadir dalam rayaan kesempatan ini. Ini adalah bukti nyata, tadi kita datang ke pemakaman Bu Chris yang tadi disebut dalam renungannya, beliau sudah berpulang. Bu Chris berpulang dari Pontianak, lalu sambil pemakaman. Saya pikir dimakamkan di pemakaman di Jawa. Kami senang, benar, banyak terima kasih atas segala kebaikan, atas didikan juga, atas sampai saat ini masih menjadi guru saya dalam kebaikan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama.